Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, 5 pagi ni. 5 lebih dah ni. Okay, tak ada tanda-tanda akan reda ni. Okey, okay, sekar. Okey. Tak pernah-pernah pergi banjir. Tiba-tiba banjir. Okey. Tiba-tiba air naik. Air naik kan. Tak ada lah hujan, tak ada. Tak tahulah hujan lebat sangat ke. Tapi memang banjir teruk sini. Keadaan di Taman Kristal 3 ni. Masih lagi sambungan ni. Daripada rentetan video-video yang telah saya buat tadi. Okay, banjir. Rumah ni harap tak masuk lah. Tapi kengar kata rumah depan sikit Taman Kristal 3 dah masuk air lah. Air dah start masuk lah. Sian jiran-jiran ni. Sedih lah. Belum berlaku kan. Banjir eh. Air dah ni banyak anyut ni. Itu macam buah kelapa saya nak anyut ke. Baru nak tumbuh. Tak ada rezeki kot. InsyaAllah. Okay. Banjir eh. 5 pagi lebih ni. Okay. Kita tengok pula kat sebelah. Tadi kita dah tengok dah sebelah. Tak ada teruk sangat. Tapi tak tahu air ni dia mengalir ke mana. Dia mengalir ke mana. Memberi implikasi ya. Aduh. Banjir. Tak sangka-sangka. Okay. Air naik. Tuan-tuan tengok sendiri Taman Kristal 3 dengkil. Banjir. Macam tak hujan, memang tak hujan. Hujan adalah hujan tapi tak sangka sampai macam ni kan. Selalu hujan lebat lagi, lebat je. Tak tahu mungkin dia buka empangan ni, tak tahu kan. Ini berlaku lah. Air naik. Nanti kita tengok pula keadaan dekat sebelah. Tengok macam mana keadaan dia. Air naik ke tak ni, pun nak kena prepare juga ni. Takut air naik tiba-tiba kan. Barang-barang semua nak kena ni. Okay, air naik. Kita tengok balik ni. Tak apa, kita tengok Taman Kristal 2 teruk lah. Okay, ini pun sampai sepanas padan je ni, bucu-bucu. Okay. Tengok kat sebelah. Air dah start penuh dah. Air dah start penuh lah. Tengok juga air. Tapi belah sini tak ada teruk sangat ni banjir. Adalah air lalu tapi tak adalah dia basah macam tu. Kita tak tahu tanah dia tinggi ke. Ni di dalam di belah tepi air. Aliran air ni masih lagi mengalir tapi saya tak tahu dia pergi ke mana. Gerakan tu dah mula slow dah berhenti tapi tapi air tu tak masuk dekat jalan eh. Kalau kita tengok kat sini, air tu dia tak masuk. Dia tak mengalir ke sebelah. Dan rumah sebelah sana tu boleh dikatakan selamat. Dia tak ada kena air. Tapi rumah belah Taman Kristal 3 ni teruk juga dah kena. Tu yang agak pelik tu. Macam mana sistem air. Tapi saya tak tahu belah sana macam mana. Tapi saya tengok sini masih ada kawasan-kawasan yang kering. Yang gelap tak nampak. Sini air ni. Kalau tengok aliran air ni dia mengalir ke sini. Tapi tak tahu dia pergi ke mana. Dia macam berpusing je ni. Tengok jalan tu pun kosong. Saya rasa mungkin zinc ni menyekat aliran air. Dia menyekat aliran air dan bukan air tidak keluar. Air tuan-tuan. Tak ada hujan pangkal. Saya boleh rakam ke mana ni? Tak hujan. Tapi banjir.
janji. Ini dia rakam daripada atas eh. Tengok air eh. Anjir, tak boleh nak cakap apa dah. Pukul 5 pagi, sekejap lagi nak subuh dah ni. Sekejap lagi nak subuh dah. Tengok dia. Satu keadaan yang hangat sangat, ajaib. Okay. Sekejap lagi subuh, terang lagi nampak. Banjir di Dengkil. Okay. Dengkil eh, banjir. Bunyi horn eh. Ada orang tengah nak kejutkan lah. Supaya sempat lah kot bangun ke apa kan. Buat apa yang patut, selamat ke apa yang patut. Ini dah aku dah. Aliran air masih lagi bergerak eh. Tadi agak kuat. Air masih lagi bergerak pelan eh. Dengan dia. Sikit lagi nak sampai dah tu. Oh, macam mana engineer buat kerja. Tak tahu. Benda bencana alam ni kan. Susah kita nak jangka. Taman, taman permainan pun Nabi tu kat sana tu kan. Tak tengok. Panung dengan air. Macam tak cahaya eh, depan rumah penuh dengan air. Macam sungai dia ni. Sungai lah. Air ni. Air ni. Oh, baru. Lampu tadi, lampu jalan pun kelap-kelip, kelap-kelip. Dia hidup kejap mati. Tak tahulah berapa lama boleh bertahan. Lama boleh bertahan eh. Macam mana hujan lebat ni? Hujan lebat ke? Tak ada lebat sangat, sekejap je pun. Ui, api dia punya banjir tuan-tuan. InsyaAllah. Ni yang berlaku. Air Taman Kristal 2 tu pun rasanya dah penuh air dah. Penuh air dah. Tengok keadaan. Pada rumah macam ni lah banjir. Tinggi sikit, nasib baik tinggi sikit lagi. Orang lain dah nak start masuk lah. Aduh. Nampak ni pokok. Pokok avocado dengan pokok cempedak je. Tinggi sikit. Pokok pisang habis banyak yang rendah-rendah semua habis tenggelam. Saya tak tahu sama ada masalah air ni, dia punya tambatan dia ni ke. Nasib baik ada tasik, ada lumbung dapat ke tampung air. Tapi air ni datang memang betul-betul mencurah kat sini. Penuh no, air tuan-tuan. Bukan kaleng-kaleng banjir ni. Tak pernah-pernah ni first time. Nak kata macam lebat sangat tu. Hui. Asyik juga lah. Orang dengan tetap tidur. Risau kan, takut kan bangun-bangun tidur tengok ya Allah air penuh. Mampus. Dah nak subuh ni, kejap lagi azan ni. Katak kot, katak bunyi kan. Tapi nampak pergerakan air eh, kat Taman Kristal 2 tu. Masih lagi air macam ada pergerakan. Masih ada pergerakan air. Okay, banjir kan. Baik tak naik lah. Tapi rumah depan katanya dah naik air dah. Rumah depan lah kata dah naik air. Ini malam yang ni pun dah tenggelam dah semua.
air ni pergerakan dia ada pergerakan lagi ni. Ya. Ha. Ini taman kristal 3 tuan-tuan. Dengkil eh. Mohon lah eh, bantuan. Bila silap ni dah tak ada bantuan ni. Tinggal bertahan je ni. Tadi saya ambil gambar mula-mula jalan elok lagi. Boleh lagi pukul 3.30, 3.45 sekali. Pukul 4, pukul 5 air naik. Mendadak tuan-tuan. Memajutkan betul lah. Jadi ini amatlah menduka cerita kan eh, penduduk-penduduk semua dengan kejadian macam ni lah. Dululah dilakukan. Tengok-tengok jalan sebelah sana tu ada satu sungai tau. Sungai tu besar tapi boleh boleh tak ada apa-apa kan. Mungkin tinggi kot sungai tu. Yang kena dekat sini. Ini dia eh. Saya tak tahu apa yang dia depan. Tapi ni yang berlaku di Taman Kristal 3 lah. Okay. Menyekan dia mungkin. Okay. Nanti kita akan tengok lagi lah keadaan ni. Sama bila pukul apa surut lah. Air melaporkan lah. Okay. Air masih lagi bergerak lah. Masih lagi bergerak. Tapi slow lah bergerak. Tadi kalau bergerak slow. Okay. Dia mula diam balik. Dia nak subuh lah. Dia nak siang. Ajaib. Kalau dekat belah-belah pantai timur tu, kalau ni hujan je lah, ni boleh kita boleh terima. Ini tak ada hujan sangat. Banjir satu dengkil. Okay. Tengok keadaan lah. Tengok air mengalir lah. Yang berlaku lah. Depan rumah. Kereta pun mana yang boleh selamatkan, selamatkan lah. Mana yang boleh naik dia, boleh naikkan lah. Hantuk kan kita. Tak betul lah. Risau kat takut air tu naik kan. Air ni boleh naik. Dia tak kira ni. Tak tahu ni ikan mana dia ni sini. Daripada lombong sebelah ni. Banyak ikan. Tunggu je lah. Nampak macam dah nampak macam ada ikan main-main ni sini. Apa suka mancing ni memang rezeki lah ni. Memang suka mancing. Banjir tuan-tuan. Air naik. Panuh. Asalnya elok jalan ni. Tiba jadi macam ni. Sungai. Sungai yang mula ni. Mungkin sing ni mengepung lah. Dia mengepung air. Dan menyebabkan air tak dapat keluar. Mungkin jugalah. Banyak benda terapung-apung ni. Habis nak buat macam mana. Berlaku di dengkil eh. Taman Kristal 3. Tak tahu nak cakap apa dia ni. Terdiam semua. Tak boleh buat apa. Sabak je lah. Dan pokok pisang pun tenggelam dah habis dah. Mana yang gendah-gendah tu. Selamat lah. Tak boleh buat apa dah. Keadaan. Sesuatu perlu dilakukan lah lepas ni. Postmortem. Macam ni keadaan ni jadi kan. Penduduk-penduduk Dengkil lah. Taman Kristal khas ni. Taman Kristal 3. Kristal 2 pun kena.
Okey. Itu sajalah yang saya dapat laporkan. Banjir dekat Dengkil. Okey, dekat Taman Kristal 3. Untuk panduan masing-masing, untuk panduan semualah. Okey. Okey, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel saya. Tak tolong subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Sudi menonton banjir. Aduh, ya. Banjir. Jangan nak masuk rumah. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Moga-moga banjir ni cepat surut. Okey, itu sajalah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.